Ramai yang tak percaya kalau belajar online ni tak boleh berjaya, tak mendapat straight A plus. Jangan macam kenapa abang ES awak dah buktikan walaupun belajar online dia boleh score SPM. Nak tahu macam mana? Tengok lagi video ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Ilyas bin Ismail. Saya bersekolah di SMK Taman Daya Johor Bahru dan saya dari Johor Bahru. Aliran? Aliran Sains Tulen. Aliran Sains Tulen. Okey. Banyak nak tanya Ilyas ni. Okey, so kita start satu persatu Ilyas. Ilyas start join PTTI since bila? Saya start join betul-betul yang join OTC Januari 2020 daripada awal form 5. Okay, sebelum tu? Sebelum tu terus macam main-main sampai akhir tahun. And then bila akhir tahun, saya search dekat YouTube pengalaman pelajar tukar aliran. So masa tu saya tekad, saya memang nak tukar aliran. Saya tak nak sains tulen sebab saya rasa macam sains tulen ni terlalu berat. Macam saya tak boleh go langsung. Jadi saya search pengalaman macam mana nak tukar aliran. Tapi dekat YouTube tak ada. And then tiba-tiba ada video Cikgu Fahana. Masa tu video Cikgu Fahana dia terangkan tips cara nak dapat A minus, at least A minus dalam exam. So dari situ saya tengok, wow, Cikgu Fahana ni lain daripada cikgu lain. So dia, saya boleh tengok lah, Cikgu Fahana ni dia macam ada target. Okay, pelajar, kalau belajar nak apa? Nak A minus tu nak berapa? Paper 1 nak 40 ke nak berapa? Macam sesetengah cikgu, dia target pelajar dia A. Tapi dia tak tahu pelajar tu berapa kena dapat, paper 1 nak kena berapa, paper 2 nak kena berapa. Tapi berbezalah dengan Cikgu Fahana. So dari situ, saya cakap dengan mak saya nak join PTTI. So OTC, saya terus join OTC for, Januari 2020. Okay, so kalau cikgu, kamu sama macam Cikgu Fahana. Dia suka search dekat YouTube tajuk yang tak ada tajuk tu. Okay, so apa pengalaman tukar aliran? Tukar aliran. Okay, menarik juga dia punya tajuk video dia tu. Okay, so and then waktu sebelum tu kenapa nak tukar aliran tu? Adakah disebabkan gagal terlalu banyak ke ataupun diri sendiri rasa memang tak boleh nak go ke atau ada orang cakap ke macam mana? Sebab saya dari darjah 1 sampai form 3 saya tak pernah dapat C ke bawah. Tapi bila naik form 4, tiba-tiba saya punya kimia dengan bio masa tu dapat 39 ujian 1. Masa tu hanya Allah je tahu betapa sedihnya saya masa tu. And then continue gagal. Masa form 4 ujian pertengahan tahun, ujian akhir tahun, saya punya kimia gagal. So bila saya jumpa PTTI, satu kata-kata yang saya pegang sampai sekarang daripada Cikgu Fahana, Cikgu Fahana dia kata dia tak kisah kalau pelajar tu dapat single digit sekalipun dalam exam. So masa tu saya rasa saya tak pernah ada cikgu yang kata macam tu dekat saya walaupun saya pernah gagal dalam exam. Cikgu Fahana seolah-olah memberikan saya harapan yang saya juga boleh dapat A. So saya follow apa yang Cikgu Fahana ajar dan cikgu-cikgu lain daripada PTTI. And then masa ujian 1 form 5, saya tak terus dapat A. Masa tu sebab Cikgu Fahana dia ajar form 5 dulu kan. Bab yang Cikgu Fahana ajar kata dia nak balas, yang tu saya betul, tapi soalan-soalan lain semua saya salah. So saya belum belajar. So masa ujian 1 form 5 masih fail. Tapi saya masih tak give up sebab Cikgu Habib sendiri selalu cakap trust the process. So memang saya seorang yang saya yakinlah dengan PTTI. And then masa PKP March sampai buka sekolah tu, saya rasa macam saya nak jadi macam classmate saya yang lain. Nak juga dapat straight A, nak juga dapat keputusan yang cemerlang. So dari situ saya delete saya punya semua game. Saya memang tak main game langsung. And then saya bangun selalu dalam 4 pagi, tidur 11 malam. So memang saya study apa yang cikgu ajar, saya revise balik. So bila naik bulan Julai kot, naik sekolah, uh-huh. Alhamdulillah saya punya kimia terus dapat A-. Saya punya fizik daripada E naik C. Dan masa tu cikgu fizik saya marah. Dia kata kenapa kimia naik banyak sangat, fizik tak naik banyak. So tu antara peningkatan lah. And then masa trial, alhamdulillah dapat 7A 2B. 1C 1D dan masa test sebelum SPM dapat 10A 1C. So tu antara journey daripada PTTI. Okay, baik tu bukan sikit. Okay, so maksudnya waktu
quiz ke apa yang last tu? Cikgu bagi test, tapi test tu dia soalan exam SPM yang SPM macam dari negeri lain. Faham. So macam jawab betul-betul and then cikgu akan tanda. Tanda. So kira macam exam jugalah. Faham. Okay. So waktu tu kawan-kawan yang satu kelas ni dah sama level lah, lebih kurang sama level lah. Lebih kurang lah. And then saya ada jugalah kawan, ada seorang kawan, dua orang kawan saya. Dia tuition juga, tapi tuition dekat area rumah saya lah. And then bila dia tengok saya dapat A juga, dia punya family dia tak percaya online tuition. Tapi saya nak bantu juga, saya try ajar dia kimia. Dan dia selalu fail juga, alhamdulillah masa trial dia dapat C. Okay. Dan saya cuma share tips daripada PTTI aje. Lepas tu dia still lagi tak percaya. Tak. So parents dia tak percaya. Sampai sekarang dia tak percaya. Tak percaya. Dahsyat betul. Okay, tak apalah. Nak buat macam mana. Okay. So and then lagi apa yang berlaku? Kawan-kawan Ilyas rasa macam dia rasa macam tergugat ke ada? Tak ada? Yang tu tak tahulah. Yang tu masing-masing punya. Cuma dari segi Ilyas sendiri, Ilyas rasa macam puas hati tak? Maksudnya sebelum ni aku ni mungkin tak dipandang. Kan? And then sekarang ni aku dah macam lebih kurang ni lah. Kira kalau dalam race tu kira dah dekat-dekat lah kan. So apa perasaan Ilyas sendiri? Perasaan tu nak kata gembira tu bukanlah gembira sepenuhnya. Dia perasaan yang pelbagai. Ada rasa sedih, ada rasa sebab. Sebab rasa macam diri dah buat sesuatu pilihan yang tepat, iaitu pilih PTTI sebagai tuition. Dan saya rasa banggalah sebab dapat tingkatkan grade daripada G dan boleh naik kepada A. Okay, mak ayah cakap apa? To be honest, mak ayah saya dia tak kisah sangat lah dapat berapa. Sebab masa form 4 dia faham. Sebab saya sangat aktif dalam koko. Sebab masa form 4 tu antara sebab saya gagal dalam banyak subjek. Sebab saya selalu seminggu datang sehari atau dua hari je. Sebab ada training. So ya, yang tu menyebabkan result jatuh. Ilyas rapat dengan mak? Rapat dengan mak. Okay. Lepas tu macam kalau dah dapat result yang waktu form 4 tu, Ilyas balik bagi tahu, oh ni sebab koko ni. Lebih kurang lah. Ada satu masa tu saya bila dah habis masa form 4 lah, exam, final exam tu, cikgu tanda tau, cikgu tanda kertas. And then saya orang yang antara orang yang rapat dengan cikgu. So saya suka pergi bilik guru, suka borak dengan cikgu. And then cikgu, masa tu cikgu nak bagi kertas. Saya ingat lagi kertas kimia. Cikgu kata dalam kelas semua orang dapat A kecuali dua orang gagal. So macam jauh kan, A and then gagal. And then saya macam, okay ya, dia gagal. Saya harap bukan saya. Tapi saya tahu saya punya jawapan dalam paper tu memang teruk. And then saya tanya cikgu siapa yang gagal. Cikgu bagi tahu saya yang gagal. So masa tu saya balik rumah, saya bawa motor dalam keadaan menangis. Boleh bayangkan tak macam dalam drama, bawa motor nangis-nangis. So memang emotional lah. Ini betul-betul drama ni. Okay. Boleh buat satu K drama ni. Okay, lepas tu? Saya cuma apa yang saya nak sampaikan kepada pelajar yang masih gagal dalam perpisahan, tak kisahlah markah berapa pun, jangan sedih, jangan give up, percaya pada diri. Dan kalau boleh, susun jadual awak tu secara spesifik. Ada orang dia ada jadual belajar tapi dia tak spesifik. Spesifik ni apa maksud dia? Contohnya kalau kita target hari Isnin kan, kita nak belajar kimia. Kimia tu nak belajar apa? Biar spesifik. Nak belajar bab 1, nak belajar bab 2. Saya ada tunjuk contoh lah dekat saya punya post dekat Instagram. So kalau siapa nak tengok boleh tengok. So dari situ korang boleh follow. Boleh follow. So target kena spesifik lah. Macam apa yang Cikgu Fahana selalu pesan, target kena spesifik. Even masa SPM pun saya target, okay BM paper 1 saya nak karangan nak berapa. Saya punya paper 1 mat semua saya nak berapa. So saya kalau boleh, so ada setengah orang dia cakap saya nak straight A. Tapi nak A tu A yang macam mana? BM nak A minus ke, nak A plus ke? Dia macam tak spesifik. So bila kita ada target yang spesifik, dia membuatkan kita lagi bersemangat lah untuk kejar benda tu. Contoh macam kita nak admit paper 1, katakan paper 1 80 markah, kita target 50. 50 tu usaha kita kena setakat mana? Kalau kita setakat target nak lulus tu markah berapa? Kena spesifik. So tu antara yang saya buat lah.
Maksudnya kita kena, kalau cikgu boleh bantu, maksudnya kita kena clear ada dua benda. Yang pertama, kita kena clear dengan diri kita. Tahap kita ni sekarang ni macam mana? Aku ni dah, kalau dalam AdMax ni macam kalau boleh level kan tu 1 sampai 10, 10 bagus, 1 ni memang out. Aku level mana? Jujur dengan diri sendiri. And then barulah kita boleh plan dengan specifically apa yang kita nak study. Tapi kalaulah ada orang yang boleh bantu bimbing kita, lagilah cepat proses tu. Sebab kalau kita nak nilai diri kita sendiri, dekat setahun, dua tahun juga baru habis nilai, lepas tu dah habis SPM. Kan? Alright. So, anything last advice daripada Ilyas? Last advice saya kepada semua pelajar, jangan tangguh. Sebab tangguh tu adalah langkah pertama ke arah kegagalan. So, apa yang saya buat dulu adalah saya tangguh. Setiap apa yang cikgu ajar macam, saya tak faham. Tapi, subtopik kecil je. Tangguhlah, nantilah saya study next week. And then next week ada tajuk baru, tak faham lagi. And then tak faham, tangguh, semua tak faham. So end up dan naik SPM. So kepada semua pelajar yang nak menduduki SPM ataupun apa-apa peperiksaan besar di luar sana, jangan sesekali tangguh dalam apa-apa yang kita buat. So bila kita tangguh, macam saya cakap, tu merupakan langkah pertama ke arah kegagalan. Teruskan berusaha, jangan give up. Kalau kita gagal sekalipun, teruskan berusaha. So kita tak pernah tahu kita punya pengakhiran macam mana. So good luck kepada semua. Alright, bagi tepukan dekat Ilyas.